gue makasih banget sama lo, Wi. Lo udah jagain Alfi selama 1 tahun ini. Karena gue tahu banget dia tuh butuh orang yang selalu ada di samping dia. Dan gue makasih banget sama lo. Gue juga minta maaf ya. Lelaki yang selalu ingin engkau cinta. Cewek mana yang bisa ngelakuin apa yang dilakukan oleh dia? Dan akhirnya di sini Dwi pun dia pamit untuk pergi, dia pun pamit untuk pulang, dan akhirnya di sini Dwi pun langsung balik lagi ke mobil kita. Sabar, tenang ya. Lo di sini benar-benar berbesar hati banget. Gue baru lo nemuin perempuan kayak lo. Beneran. Gue salut sama lo. Sekarang gue tanya sama lo, lo udah puas untuk ngelakuin ini semua? Lo lega nggak udah ngelakuin ini semua? Gue lega. Walaupun gue sakit, tapi gue lega. Makanya besok gue pengen lihat momen bahagianya dia, momen dia balikan sama cinta, gue pengen lihat besok. Enggak, tapi ya udah. Gue gak ngerti lo, sumpah. Gue yakin. Sumpah, buat. Udah, yuk, cabut yuk. Oke, gengs, hari ini kita udah ada di salah satu taman yang dimana ya kita tahu ini adalah hari dimana Alfi sama Cinta ini mau balikan gitu. Kita udah ngeliat kalau Alfi lagi menunggu kedatangan Cinta untuk menunggu jawaban Cinta dari pernyataan cintanya Alfi untuk Cinta. Oke, itu kamera lu udah roll belum di Alfinya? Udah. Iya. Oke, itu Cinta. Hai Alfi. Eh. Duduk. Kamu udah lama ya nunggu? Pasti lama. Ya gak apa-apa. Makasih ya. Kamu udah masuk datang sama aku. Udah iya. Menyempirin aku, makasih. Iya, sama-sama. Kamu kenapa sih? Kamu lagi sakit ya? Enggak, gak apa-apa. Tapi di sini kalau yang gue lihat dari tadi, Alfi kenapa mukanya nggak seneng gitu loh, nggak ceria gitu loh kan? Padahal ini adalah hari yang ditunggu-tunggu banget sama dia gitu loh. Kamu masih butuh jawaban aku tentang pertanyaan kamu yang 3 hari lalu nggak sih? Iya. Aku masih butuh jawaban itu. Nah, jadi aku kesini juga mau jawab pertanyaan kamu yang 3 hari lalu itu. Ternyata selama 1 tahun kita lost kontak, terus kamu gak ada kabar. Ya, perasaan aku sama kayak kamu. Ya, aku masih sayang sama kamu, Fik. Ya, intinya sih aku mau seperti apa yang kamu bilang. Dia gak bahagia gitu loh. Padahal Cinta udah bilang ke dia kalau Cinta juga punya perasaan seperti apa yang dirasakan oleh si Alfi. Kamu aneh banget sih, kamu gak seneng ya sama jawaban aku? Makasih atas jawabannya, Fi. Aku bukan gak seneng, aku senang sekali mendengar jawaban itu dari kamu. Tapi apa, Fi? Kamu kenapa nangis? Tapi apa? Aku memang butuh jawaban itu.
yang 3 hari yang lalu aku nggak butuh. Coba sih. Tapi semenjak aku melihat kamu sama Dewi ngobrol di depan rumah kamu, aku jadi berpikir panjang. Aku mengenal sesuatu yang lain. Ya sebenarnya kita juga nggak ngasih tahu ini ke lu gitu. Waktu lu ketemu sama Cinta kemarin itu, ya kita ngeliat Alfi juga dalam perjalanan mau menuju ke rumahnya Cinta dan yeah, dia tahu semuanya apa aja yang lu obrolin sama Cinta di rumahnya Cinta itu. Oh iya? Ya, aku tahu emang selama satu tahun setelah kita lost contact, kamu nggak ada kabar, terus kamu pacaran sama orang lain. Ya aku udah maafin kamu. Iya, aku tahu kamu udah maafin aku, tapi... Dengar ya, kalau misalnya aku jalan lagi sama kamu, balikan lagi sama kamu, terus aku senang, memang aku senang. Aku senang bisa balikan lagi sama kamu. Itu yang diinginkan aku. Tapi aku gak mau. Aku gak mau bisa senang di atas penderitaan orang lain. Macam apa gue nih? Aku gak bisa seperti itu. Tapi gue udah bener-bener ikhlas dan gue udah bener-bener ngerelain dia. Iya, cuman mungkin, Cinta. Mungkin di sini dianya gak enak kali. Dia ngerasa dia ini gak patut untuk mendapetin salah satu dari kalian berdua gitu. Kita gak bisa seperti dulu lagi. Kamu itu terlalu baik buat aku. Kamu tahu gak? Iya, aku tahu. Kamu udah maafin aku. Makanya itu kamu itu terlalu baik buat aku. Sama seperti Dewi. Dewi juga terlalu baik buat aku. Dewi itu berkorban buat aku. Dan aku juga mau berkorban buat Dewi. Meskipun aku itu gak cinta sama Dewi. Mataku tak berkedip menatap langit. Terlalu luas tak bertepi pandang. Tolong maafin aku sekali lagi ya. Aku minta maaf sama kamu. Kau dan aku tak bisa bersama. Bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu. Senyumku melepaskan kau pergi. Dan akhirnya di sini Alfinya pun pergi dan kita pun melihat kalau Cintanya ini sendirian di taman itu, gengs. Dan akhirnya di sini. Tapi aku yakin kak, aku yakin kalau mereka tuh masih saling cinta, apalagi Alfi. Aku yakin kalau Alfi itu masih sayang banget sama Cinta. Tapi kenapa akhirnya malah kayak gini? Ya udah, lo juga jangan nyalahin diri lo juga, karena lo harus sadar di luar sana belum tentu ada orang yang bisa sekuat lo, belum ada. Iya, belum tentu ada orang yang bisa ngelakuin ini. Dan dia nunjukin banget sama kita kalau dia bisa ngelakuin apa saja karena cinta. Kenapa jadinya kayak gini? Gue juga nggak bisa ngelakuin Alfi. Gue tuh berharap banget kalau lo tuh bisa jadi satu lagi. Gue tuh berharap banget kalau Alfi tuh jadian lagi sama lo, Cinta. Gue bisa ngebahagiain Alfi. Ini adalah suatu pelajaran banget buat gue, buat perempuan-perempuan di luar sana, supaya kita juga bisa jauh lebih sabar dari klien gue, dari si Dwi. Karena ini benar-benar gue baru pertama kali ngelihat perempuan kayak dia tuh baru pertama kali kayak gini gitu. Karena ini benar-benar luar biasa loh. Jadi dan emang ya Dwi di sini emang membukakan banget mata dan juga pikiran kita, karena orang yang bisa berkorban dalam cinta adalah orang yang mempunyai ketulusan dalam cinta. Dan untuk itu menurut gue Susana juga tim mata pemutus kasus ini selesai. Pesan gue untuk kasus kali ini adalah mencintai seseorang itu adalah hal yang sangat biasa, tapi mencintai orang yang menyakiti lo itu adalah kesia-siaan. Cinta bukan matematika, karena untuk mendapatkan cinta tidak harus memakai logika.
Gue aku mau Ricky cabut. Gue Susan sampai cabut. Bye. Cintaku berpindah.